Ya, pukul 08 lebih 5 WIB sudah mulai terlihat ya Gunung Merapinya. Ya, ada pergerakan awan yang tebal sekali dari arah timur ke barat. Ya, pantauan di hari Selasa 26 Maret 2024. Ya, ketutup lagi. Ya, sehabis banjir ya. Nah, ini menjadi berkah buat warga yang melakukan aktivitas penambangan tradisional di Kaliboyong. Nah, inilah lokasi yang berjarak sekitar 6 km dari puncak penambangan sisi utara ya, paling utara di Kapanewon Pakem. Penambangan material erupsi Merapi yang terbawa banjir lahar hujan. Ya, baru saja terdengar suara gemuruh ya, pukul 8 lebih 18 WIB, itu samar-samar terlihat ada guguran ya. Nah, ini nggak begitu terlihat jelas ya, baru saja ada guguran lava mengarah ke sisi barat daya atau kali Bebeng. Nah, ini samar-samar terlihat asap. Nah, ini
08 lebih 25 WIB ya. Ya, tadi sempat beberapa kali terdengar gemluduk, suara gemuruh ya. Ini puncak masih tertutup awan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 ya, seperti ini ya. Gunung Merapinya puncak masih berselimut awan. Tadi sempat terdengar suara gemblodok ya, gemuruh ya. Kemungkinan guguran lava, namun tidak terlihat ya visual puncaknya. Nah, di bawah sana hari ini juga ramai aktivitas penambangan rakyat di timur Bukit Turgo ya, berkah dari banjir lahar hujan yang terjadi 2 hari ini ya. Hujan ya mengguyur kawasan lereng selatan Gunung Merapi ya, dan membawa material-material yang sampai di sini ini ya, di lokasi penambangan paling utara di Kecamatan atau Kapaniwon Pakem Sleman ya, berjarak sekitar 6 km dari puncak Merapi, penambangan rakyat oleh warga sekitar Kampung Turgo. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan tetap aman kondisi Merapi. Salam sehat selalu. Ya, Bukit Turgo dan Merapinya tertutup terus ya. Dari pagi, puncak tertutup oleh awan tebal yang bergerak dari arah timur ke barat. Kali Boyong. Nah, ini aktivitas warga sekitar Turgo. Ya, penambangan tradisional. Pasir yang terbaik adalah pasir yang terbawa aliran ya. Terbawa aliran banjir lahar hujan. Karena sudah tersaring, tidak bercampur dengan abu ya. Ini aktivitas warga.